If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't bite. Come on. Kan dari awalnya dari klub yang berbeda. Saya dari Hattrick, tim kami dari Kuda Hitam. Terus saya untuk mengajak, karena kemarin saya posisi dengan kapten, saya mengajak untuk buat satu tim. Terakhir terbentuk tim Hattrick Gold dengan anggota 3 orang. Terus setelah kami juara DCR, kami masuk ke arena, kami menambah pasukan, jadi 4 orang. Dan akhirnya kita berganti nama jadi Sin Free Gold. Karena kemarin itu kita ada kerjasama dengan Sin. Kita berlangkah ke arena sampai dengan juara, kita masuk Pro League. Di Pro League kita mengganti tim lagi jadi Bekasi Gold. Dan posisi kapten dari saya pribadi pindah ke Akbar untuk kapten tim. Karena saya udah gak bisa fokus game lagi, harus ada something kerja. Jadi saya kasih kapten ke tim yang namanya Akbar. Kalau untuk hari gak ditepetin, setelah lagi ada waktu kosong, saya main. Meningkatin skill juga, bermain, latihan, kalau ada waktu luang, dengan serius, mengamati permainan. Pengen dapetin ya kayak piala, bisa pergi-pergi kayak BDG fokus ke Korea. Tim yang harus dikalahin, kalau buat saya semua tim kalau mau juara harus dikalahkan. Karena kalau cuma satu tim yang harus dikalahkan, dengan tim-tim lain kita bisa kalah. Dan saya pikir kalau mau juara, tim yang lain harus kita kalahkan.